pon-pon-potan itu terus dipang, dipang, terus dipang kuku. Karena orang turu, niku pikirannya mengong. Saya tidak percaya tanah kali dokter tanggene ilmu pesikis bu. Wong turu, niku sangat sabar, pikirannya mengong. Kuatirnya turu aja mati, niku orang kenapa bisa lebih turu. Gampang kepanjangan setan. Mula gak boleh banget dari maghrib-maghrib sehari. Niki lagi nongkong, waya maghrib gak boleh mengandungan, karena memang maghrib di kolom nongok, setan nanti foto sopo. Ning caca masa niki, di elino mono jawabane care nemi alias mobilnya gentur tapane, mangan lolan turame ampuh, nebak mongsok dicetok jaman bien. Kenapa? Karena direlangi tirakat. Mula jaman bien, Masya Allah, umurnya dolo-dolo badannya sehat-sehat. Mbak Putri, mulai gem tapi, ikut tau tapi enggak? Cari-cari. Mau diblebet cari, nanggung lebih banyak selain dengan ayu yang wadah. Cuat-cuat, salah. Aura, auranya niku ketorong. Sebab nopo direlangi tirakat. Ngomong biar, ala kiki langsing-langsing. Lagian lemu rasa tersinggung gitu. Simpati wong lemu ngaku. Wong lemu nak? Wong lemu nak? Ngaku, jangan lemu orang ngaku. Kami kake wong lemu ngajak. Jangan kemangannya sih, deh. Kali nyetel HP, ngambil nonton TV, ngambil muslimatan, ngambil fatayatan, ngambil rutinan tibaan, ngambil tinggacatan, malah kesempatan, ngambil kemauan. Baru nanti ngomongnya, sajana aku nangani Siti. Ini bisa ngelamukan gara-gara suntik KB. Ngomong biar, alaknya langsing-langsing padahal, halo, halo. Kudune posi penyakitan ki wong biyen. Kenapa wong biyen geragas? Wong biyen opo bedi pangan ku? Godhong jambu kluthuk sing pucuke tes sinom dipangan. Ora kintil dapat krekel ngamel. Pelepake si pentil dikurutun uyah itu ya wong biyen. Betul. Leres. Sampai-sampai wong biyen bu, jambu kelutuk yang rasa nangis datang di kubah. Udah kerut-kerut mata, kita langsung terletak di jalan dia. Harusnya pusing penyakitan kombien. Tapi nyatanya kombien, umurnya dawa-dawa. Kocok Quran gak pake kocok sandung loh kombien malah. Melaku yuk banter. Padahal zaman Mbak Putri cilik, zamannya zaman Mbak Ceklik. Gini dalamnya si foto cebrit agar kami petang ke kecalaran di rumah malaku listrik anaknya lolos ke bapak yang krimis mamanya harus kita putih kapal sampai terserahnya mendelik-mendelik bajunya kalau goli tanpa bernik sampai-sampai awak gatal kalau penyakit budi menghiburannya nama surat jati kalau kici gue ngomong buri kita mau iki ya perlu diracik terus pantes bayaranku paling anak. Jaman biye, karena ahli tirakat, malah penyakitan, malah jaman sama ini penyakit merono. Wong biye, mari putih gak peti, mari macan gak peti, mari gerdanat gak peti, tapi kita harus seperti kok, jangan mari kemping melinjo malah kodowet. Ibanya kan tengkul, yang punya samurat. Mari mungkin melinjur tawat kita. Selain itu mungkin kita saat ini sudah kurang tirakat. Maka hari ini kita merti dusun tambak selo. Lagi kita diingatkan. Mari kita mensyukuri nikmat dusun kita sekaruka dengan cara kata-kata bertirakat. Mudah-mudahan kita semoga kalau di luar negeri pasti pun tetapkan iman ini, pun tetapkan Islam ini. Kita banyak kesannya. Mari sehatkan dan misal bisa kemanfaat dengan berdukah kita yang dulu soleh-soleha pada masyarakat ahli ibadah masyarakat dalam ahlul jannah pengesan misal sakit khusnul khawatimah tak selalu dijauhkan dari selama musibah dijauhkan dari malam.